Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman Semoga semuanya dalam keadaan sehat Insya Allah kali ini kita akan meneruskan tutorial sebelumnya Tentang brute force Jadi, brute force itu istilahnya mencoba beberapa kali Dengan cak baik itu pada username ataupun pada password. Di sini kita akan buat password aja ya di Mutri day Kita buka dulu mesin eh uh, mereka table-nya. Kita lihat di sini address-nya 192.168.143.129. Lalu kita ke kita buka ya. Sini, satu, sembilan, dua, kita pilih muti day. Nah, sini ya, kita akan mencoba meretas situs ini ya, dengan menggunakan root post tag. Nah, di sini kan kita belum login ya, belum login. Nanti kita akan uh, login yang pertama kita lakukan yaitu buka dulu hydra nah, kita lihat hydra di sini kalau di Perot S itu sudah terinstall terinstall otomatis nah di sini hydra terbuka dia meminta password kita isikan password dari komputer kita di sini kelihatan ya pengguna. nah di sini kita lihat dulu eh, cara penggunaan hydra nya di sini kan eh, cara menggunakan hydra itu yaitu di sini hydra contohnya ya option terus apa di sini option juga eh, di sini option di sini nama usernya apa terus MinP, MinP itu apa nanti bisa dilihat di user di sini. Terus di sini passlist.txt nih bisa bisa juga digunakan dijarikan FTP atau IMAP atau POP3 atau FTP dan yang lain-lain. Nah kita harus tahu di sini dulu ya teman-teman, mesin -teman. cinta jaraknya Sintas seperti ini. Nah, optionnya nanti kita bisa di sini lihat min R besar itu rest, restore uh, previous about crash session. Sampai lain, kita jadi kita nggak semua option kita pakai, jadi kita pakai option yang benar-benar kita butuhkan saja. Itu seperti dalam kehidupan kita menggunakan sesuatu yang kita butuh aja, walaupun Uh, apa namanya pilihannya banyak tapi kita menggunakan uh, sesuatu yang kita butuhkan seperti dalam ini juga sintak ya teman-teman uh, uh, kita Tuliskan Hydra ya sini kita Tuliskan sintak ya. Hydra IP yang akan kita gunakan tadi yang mana di sini satu sembilan dua satu dua sembilan kita copy aja copy lalu kita di sini kita paste di sini belum dikasih hmm. nah usah pakai http ya teman-teman uh, ini aja ip-nya aja lalu kita mau masukkan option apa di sini ya itu kan eh, apa banyak nih optionnya ada sekitar 20, 30 atau 20-an nah, kita mau menggunakan option, option yang mana kita kan mau eh, apa Membrutus ini yang login nih. login register jadi kita hanya perlu dua ini nih Name sama password berarti user. Berarti kalau user di sininya ada kita lihat dulu user login. Nah login itu pakai min l min l kecil untuk login yang sudah kita ketahui uh, namanya. Misalnya kan kita sudah ceritanya nih kita sudah tahu loginnya namanya admin. Berarti kita pakai min l saja. Tapi kalau kita tidak tahu nih nama loginnya itu apa, nya maka kita pakai R besar dan bisa menggunakan file. Itu. Tapi karena kita ceritanya, biar nggak lama ini teman-teman ya, min L aja, min L, kita udah tahu ya ceritanya di uh, itunya usernamenya. Lalu namanya itu apa? Ya kan di sini ini ya. Lalu kita tambahkan lagi option yang lain itu password. Ya kan ini ada login dan password ya di sini nama dan password. Nah, kita lihat di sini password itu password nah password pas nah kalau min kecil itu kalau kita sudah tahu passwordnya sementara kita mau memberpost password ceritanya kita nggak tahu passwordnya maka kita pakai p besar min p terus uh, try password uh, mencoba password dari apa namanya dari dictionary word disk kemarin ya yang sebelumnya kita pakai ya teman-teman berarti di sini kita gunakan minpack di sini minpe besar ya nah kita uh, disimpan di mana nih kita lihat langsung di ini aja di QI ya kita lihat kita yang akan kita gunakan di sini kan dokumen yang katanya gunakan kemarin password ya yang ini ya nah yang ini Baru kita lihat ini ada di mana posisinya kita copy aja sini copy kita bisa ke sini dulu buat di paste di kita kita menyimpan filenya ada di mana gitu ya ini teman-teman ini sintaknya kalau kita mau menggunakan Hydra itu tapi kita juga harus tahu ini dia menggunakan apa eh, servisnya apakah FTP, apakah IMAP, ataukah HTTP. Nah, di sini kita lihat di sini nih servis yang digunakan. dia menggunakan, menggunakan HTTP, ini kan HTTP ya. Ini menggunakan HTTP kan. Kita lihat sini. Nih, nah ini menggunakan HTTP kan teman-teman. Nah, dia menggunakan HTTP maka ada uh, opsi di sini yang harus dipakai juga misalnya HTTP dia menggunakan metode apa misalnya head, get, apakah post? Kalau misalnya menggunakan get berarti HTTP minus get uh, terus dia menggunakan uh, apa form apakah yang lainnya, oh dia menggunakan form berarti minus form. Coba kita lihat di sininya. Kita lihat ya kita inspect, inspect. Um, ini kan kita mau berpus ini ya, form. Kita lihat di sini form. Nah ternyata dia menggunakan metode post. Nah kalau post berarti ini ya teman-teman tuh pos ini metodenya pos ini metodenya pos berarti di sini kita ketikan http itu ya minus tadi lihat di sini pos minus pos terus kan itu berupa form berarti form nah ini teman, hai, kita copy dulu deh. copy lalu kita pindahkan ke sini. Hmm. ya nah, Ya, teman-teman, ini sudah beres. Ini kita lihat ya. Perintah untuk http. Nah, namanya untuk kalian ya, ini kita, uh, sudah di-copy di sini. copy ya, teman-teman. Lalu ini pasti error karena belum apa? Ininya service-nya belum. Min, kita lihat ini untuk melihat ini kita lihat option service modul nah service modul yang kita gunakan kan sini nih service modulnya nih ya modul in itu ya berarti kita gunakan min u uh, u uh, besar ya terus http uh, nah, kita yang gunakan apa pos ya pos minus form nah. di sini ya HTTP pos terus form lalu enter nah di sini lihat untuk menggunakan http post form di sini Uh, modul HTTPS form itu merequest uh, halaman dan parameter dari form. Jadi dia butuh parameter. Parameternya apa aja? Di sini bisa C atau C, J atau H. Nah, di sini contohnya kita. Nah, kita kan akan membrut post user sama password ya. Kalau ini kan user yang udah di Uh, apa deh enkripsi ya kalau ini yang lebih di autorisasi lagi kita yang ini aja nih kita copy lalu pindahin ke sini ini yang akan kita gunakan nah ini nanti yang akan kita uh, modifikasi di sini apa namanya ini apa di sini kan login.php sementara yang akan kita uh, apa namanya yang akan kita boot adalah sini index.php login php berarti kita copy dulu di ke sini ganti login php-nya nah ini kita modifikasi ya teman-teman nah ini biar biar apa biar yang aslinya nggak hilang. Nah, ke sini ya. Lalu ini copy, lalu pinin ke sini. Nah, sama dengan ya. Nah, lalu apalagi Nah, di sini kan eh, apa parameternya user ya. Kalau misalnya user lalu Padahal ini salah nih. Parameternya user, lalu passwordnya, parameternya pas. Nah, kita nggak tahu di sini parameternya apa, nah, apa di nya parameternya apa. Nah, untuk mengetahuinya kita tinggal uh, memakai bantuan aplikasi Web Suite ya. Udah kita pakai di tutorial sebelumnya bob sweet nah kita pakai bob sweet teman-teman bentar ini di close aja ini enaknya ya teman-teman di cilin aja kali ya lalu start. Okay. Burp suite, burp suite. start, untuk menggunakan website seperti biasa, ya kita ke proxy ya, kita ke proxy. lalu di sini kita setting dulu setting dulu proxynya proxy lalu ke manual proxy ininya 127 port satu potnya Oke agar bisa diintersep di sini ya. ya kita langsung mulai aja kita intercept ya misalnya namanya kan udah admin ya. admin maksudnya asal aja quality kita login nah di sini kan sudah langsung terintercept nih terintercept yang ini juga uh, apa tandanya ini jalan nih jalan dia gak mau, mau, mau apa selesai-selesai jadi istilahnya lagi di apa lagi diintai gitu ya. Nah, di sini kita bisa tahu oh ternyata name-nya itu di database-nya username, maka tinggal dipindahin. Kita copy yang ini username. Ya, jadi kita pindahin ke sini. Ke user, usernya berarti username. Ini tetap ini kuncinya ya. Terus passwordnya kita lihat password di database-nya ininya apa namanya parameternya oh password jadi tiap aplikasi itu pasti beda-beda jadi untuk mengetahuinya seperti ini teman-teman nah lupa lalu di sini login php sampai putra batang login ini kita asal aja sebenarnya di sini di buku suruhnya, cuman pengen mengetahui uh, parameter user sama passwordnya aja ya teman-teman. Oke, kita gitu. yang ke sini. Lalu ininya uh, pesannya apa? Kalau ini kan incorrect. Kalau di sini, di sini apa? Pesannya, pesannya kan not login. Berarti biar sama kita copy di sini pesannya not login itu ini sintak untuk membutuhnya teman-teman ya di sini oke ini udah selesai ya teman-teman cara apa membuat sintak yang ini udah beres ya selanjutnya nah ini ya sintak ini kita pindahin ke sini Nah, jadi ini yang akan kita gunakan untuk eh uh, membuat Jadi digabung ya. Ini hydra. Kita copy dulu deh. Ke sini. terminal. Kita copy di sini. Nah, di sini kan kita meng, uh, menggunakan perintah hydra, hydra lalu uh, IP tujuan di sini min L tadi udah dikasih tahu ya ini untuk login login yang sudah kita ketahui loginnya kita menggunakan admin lalu min P besar jadi di sini udah diketahui tadi nah, min P ya min P kan kalau kita sudah tahu passwordnya kalau min P besar kita kan belum tahu passwordnya nah di sini min P nah kita menggunakan ini apa yang password dictionary yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya yang kita simpan di sini. Jadi kita nyimpannya di mana? Jangan bingung bisa ada plus home, plus guys ini apa. Ini nyimpannya di mana aja? Kalau misalnya desktop tinggal desktop password.txt gitu dan sebagainya. Kalau di root tinggal slash password.txt. Karena saya nyimpannya ini di foldernya di dalam ya. Lalu ini http postform ini metode yang digunakan oleh webnya dan ini adalah sintak yang digunakan uh, untuk metode HTTP form yang sudah kita modifikasi dari sini nih. Nah, dari sini. Nah, selanjutnya kita tinggal enter saja teman-teman. Kita uh, lihat apa yang terjadi. Ya. Oke, kita tunggu. Ini mungkin. Berapa oh. lama ya. apa namanya kalau misalnya lama ya tergantung dari sini nih teman-teman tergantung dari password yang kita gunakan ini itu kalau dia makin banyak teksnya berarti dia meng-generate-nya makin lama juga udah kita tunggu aja ya teman-teman sampai berhasil nih saya apa namanya? Pause dulu, nanti akan kelihatan pas sudah berhasil. karena ini mungkin lama. Nah, saya pause dulu ya teman-teman. Tung tadi ada apa? kesalahan dalam penulisan sintaksnya. Ya, tadi error, sama-sama kenapa? Gitu. Jadi, eh, saya ubah lagi ternyata. Di sini tadi nggak pakai dan ya di pas login ya nih pakai dan terus juga uh, tadi page nya salah menginputkan. sekarang lebih benar kalau kita coba ya teman-teman sini dia sedang mencari sedang mencocokkan dari password-password yang ada di dictionary. nah di sini satu target sukses complete Nah, satu valid password ditemukan. Nah, ini loginnya admin. Jadi, nah, admin passwordnya admin pas ketemu hmm, Coba kita sekarang ke sini. Tool admin lu passwordnya copy aja biar lebih pasti copy di sini tes Nah, sekarang kita sudah login sebagai admin. Tuh, teman-teman, baik. Terima kasih. Untuk kali ini, saya sudah cukup kalau ada pertanyaan. Silahkan uh, bertanya di Telegram atau uh, di komen. Terima kasih yang telah mendukung. Semoga kita tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.